Assalamualaikum puan. Saya nak datang ni nak bertemu ramah lah mengenai macam mana permulaan puan bertemu kan apa ni penjagaan ibu daripada Syahrira Husnan. Okey, tapi sekali bila saya merancang dia nak membantang sendiri dalam masa dikongsikan dengan masuk dalam 5-6 bulan tu saya dah serve internet lah. 5 bulan saya serve internet untuk rawatan membantang lah. Jadinya bila serve internet yang first kali nama tu Syahrira Husnatan, saya terus ke laman web tu dan dari situ lah saya dapat kontak nombor Syahrira dan saya terus call Puan Hazira untuk buat tempahan lah sebab kena buat tempahan masa 4 atau 3 bulan sebelum. Jadi saya call, alhamdulillah memang ada Puan Hazira ada kekosongan untuk yang due date yang bulan 2. Jadi bila ada kekosongan saya terus book untuk package home visit 7 days premium package lah. Okey, bila dah beritahu Puan Hazira, saya sendiri ke Syahrira Husnatan di Brickfield, tempat di Brickfield, berjumpa dengan Kak Noor. Saya ingat register dengan Kak Noor lah. Jadi register dengan Kak Noor. And then lepas tu bila dah nak dekat bersalin, sekali lagi saya ke Syahrira untuk confirmkan and dapatkan barang-barang kesediaan untuk bersalin lah. Sebab saya rasa senanglah kalau ambil semuanya di situ lah. Sebab saya tengok produk-produk ni pun okey berbanding saya nak cuba dengan produk lain lah. Sebab sebelum ni macam-macam jenis produk yang saya guna, so saya kata why not saya guna produk daripada Syahrira pula lah. Saya tetap senang lah kan. Saya pergi, saya jumpa dengan Kak Noor juga untuk buat tempahan barang-barang semua. So lepas tu bila dah bersalin, malam tu juga saya bersalin, malam tu juga saya beritahu call Puan, saya inform Puan Hazira and dia kata insyaAllah boleh start lepas tu lah. So alhamdulillah mungkin rezeki saya dapat saya punya CL Kak Noor. Mungkin dah rezeki saya lah kan. So bila dapat Kak Noor, saya rasa amat berbeza sekali lah membantang untuk anak-anak saya, untuk 3 orang yang sebelum ni dan anak yang keempat ni. Saya rasa berbeza sangat lah, amat berpuas hati lah. Terutama sekali bila first day tu, bila saya rasa dia punya urutan daripada Kak Noor tu, saya punya senyap-senyap badan kaki semua ni dah sekali hilang dan badan pun rasa ringan. And lepas tu yang sebelum ni pun kalau memakai bumbung pun memakai secara sendirian, sekarang ni rasa macam dijaga dan dengan cara yang betul lah, makan yang bengkok apa semua, persiapan untuk mandi ibu semua siap lah. And then untuk penjagaan baby pula, daripada segi urutan baby, dengan penggunaan minyak untuk melecehkan kulit, memang amat berpuas hati sekali lah. Sebab saya tengok anak saya daripada yang first bersalin, bila dah diurut, bila dah dijaga dengan oleh Kak Noor tu, saya rasa macam nampak lain lah. Dia tu nampak lebih sihat, dia pun dah nampak okey, baby pun nampak okey lah sebelum. Setakat ni memang saya amat puas hati lah, terutamanya penjagaan ibu dan penjagaan baby lah. Terima kasih Puan ya. Sekarang ni saya nak tanya pendapat ibu mertua dia lah macam mana tentang anak nanti dia ambil Syahrira Husnatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya puas hati lah tu. Tak ada apa lah yang ya, peralatan dibawa, semua lah yang dibawa yang belum sediakan untuk apa, makan, minum semua. Ada
dengan sekarang ada berbeza tak? Dia punya cara dia dulu dengan sekarang. Masa akak dulu berpantang dengan menantu akak sekarang berpantang. Ada tak perbezaan? Banyak agak perbezaannya. Dengan pakai bungkungnya, dengan mandi, dengan semua. Dia nampak banyak perbezaan. Tapi satu lah nak letakkan minum. Apa cadangan puan? Pekis tu tak boleh memohon. Kita memang ada buat offer bulan 3. Bulan 3 sampai hujung bulan lah. Kita memang ada offer package basic. Daripada harga dia RM1,000 lebih jadi RM700. Bulan 3 memang kita pay. Ini babynya. Habis.